Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara membuat getuk getuk lindri. Oke, kita simak saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahannya yaitu ubi. Nah, ini ubi manis kebetulan sudah saya beli di pasar. Nah, ini akan saya buat getuk. Nah, gimana caranya? Ya, pertama kupas dulu kulitnya. Terus habis kupas, nah kita tekan-tekan seperti ini. Nah, yang lama. Nah, nanti setelah tekan dicampur sama gula pasir atau gula merah. Nah, seperti ini. Terus yang sabar. Ya, yang lama, nah, nanti kita lihat proses perubahannya seperti apa gitu. Ya, ini. Ya, ini aja. Ya. Ya. Nanti setelah diaduk-aduk dan lain-lain, campurkan gula secukupnya. Nah, ini udah mulai nih, agak sedikit rata. Nah, nanti kita bisa mencampurkan gula pasir atau gula merah ke dalam apa namanya ubi yang sudah dihaluskan seperti ini. Nah, nanti habis itu diaduk lagi sampai benar-benar ya lembut banget. Nah, nanti dicetak, habis itu cetak sesuai selera, siap untuk disajikan atau dimakan. Nah, ini getuk ubi made in FAF tutorial. Nah, ini sudah lembut seperti ini. Nah, ini nanti siap dicetak saja. Mau cetakan model apa saja. Oke. Siap santap getuk ala FAF tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah saya cetak. Nah, ini getuk yang ada siap saji yang ada saya cetak. Nah, ini seperti ini. Oke, nikmati saja makan siang dengan getuk yang nikmat. Oke, nah seperti ini ya getuk. Nah, kita mam getuknya yang sudah jadi yang sudah dicetak kita siap. Enak. Ayah. Ayah. Enak. Ayah. Ayah. Maknyus. Oke. Gampang tipsnya. B, masukin di kukus dan kupas, potong-potong kecil, haluskan, masuk ke cetakan. Nah, setelah dicetak, kasih gula, campur gula, langsung di mam. Ayah. 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 Maknyus.